persoalan honor guru TKS di Kabupaten Mandailing Natal. Menurut informasi yang kami peroleh, sudah sejak mulai tahun 2016 yang lalu menjadi persoalan setiap di akhir tahun. Dan puncaknya pada tahun 2019 ini ada sekitar 1 atau 2 bulan dan bahkan ada yang 4 bulan di wilayah Pantai Barat. Honor guru TKS ini tidak dibayar. Begitu juga dengan di Kota Panyabungan. Di media sosial sudah viral. Di tengah-tengah masyarakat sudah menjadi bahan pembicaraan. Guru-guru honor memang tidak pernah kita dengar suaranya untuk menyampaikan keluh kesah mereka kepada DPRD ataupun kepada siapapun. Hanya saja sejumlah wartawan LSM yang mendengar informasi ini langsung menelusuri. Sejak lama ataupun sejak Maret kemarin sampai April ini menjadi bahan pembicaraan sehingga DPRD sudah 2 kali melakukan rapat dengar pendapat. Yang pertama antara Komisi 1 dengan Dinas Pendidikan. Yang kedua kemarin hari Senin telah dilakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 1, Dinas Pendidikan, BKD, dan juga Kepala Inspektorat. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, terbuka secara gamblang bahwasanya persoalan itu akibat daripada rekening guru honorer diblokir oleh Bupati Mandailing Natal sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Marwan Bakti Siregar Sarjana Hukum dalam acara rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dengan Pendidikan, BKD, dan juga Inspektorat. Tengkos dan dengan sejumlah wartawan melakukan konfirmasi langsung kepada Bupati Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution usai keluar dari ruang kerjanya mengatakan bahwasanya dirinya tidak pernah memblokir rekening daripada gaji guru honorer di Dinas Pendidikan. Yang dia blokir adalah rekening siluman. Artinya, kata Bupati yang kami tangkap dari pembicaraan itu, bahwasanya selama ini ada honorer yang tidak sepengetahuannya. Dan ada nomor rekening di bank sumut tanpa sepengetahuan daripada pemerintah atau menyalahi aturan. Sehingga Bupati memerintahkan kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kepada Kadis Pendidikan, Jamila Esa. Dan waktu pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat telah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar memberikan data konkret tenaga kerja sukarela yang sudah meninggal, yang sudah diangkat, dan juga kondisi realnya sekarang. Tapi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Inspektorat waktu pemeriksaan itu tidak ada diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, sehingga Bupati akhirnya memblokir rekening daripada Dinas Pendidikan. Akibatnya, guru honorer di bulan November dengan Desember tidak berbayar. Timbul pertanyaan, kenapa Januari sampai Oktober dibayar? November dengan Desember tidak dibayar. Begitu juga dengan Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang belum dibayar karena SK belum turun. BKD belum membuat SK ataupun belum ditandatangani oleh Bupati. Dan waktu rapat dengar pendapat kemarin, BKD menyampaikan akan melakukan pembuatan SK dalam 12 hari kerja. Mari kita ikuti langkah selanjutnya. Kami mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sampai hari ini kami belum jumpa dengan Kepala Dinas Pendidikan. Tapi ini akan terus kami kejar di mana titik-titik daripada tersendatnya gaji guru honorer Kabupaten Mandailing Natal.